Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Selamat datang di channel Ami Kanaya. Di video kali ini aku mau share tentang efek samping scrub kopi. Sebelumnya mohon maaf banget ya, kalian harus melihat bulu kaki aku yang kayak hutan Amazon ini. Nah, aku mau share ke kalian tentang efek samping scrub kopi. Sebelumnya kaki aku itu baik-baik aja, dalam artian bulu kakinya agak tipis tapi kulitnya memang kusam. Kemudian aku melihat beberapa postingan tentang scrub kopi yang mampu menyamarkan noda hitam dan menghaluskan kulit. Kemudian aku coba tuh, tapi setelah beberapa bulan bulu kaki aku jadi lebat kayak gini. Walaupun emang kusamnya agak berkurang sih. Tapi aku gak nyangka bisa separah ini. Semoga kalian gak mengalami apa yang aku alami ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian bahwa selalu bijaklah dalam menerima informasi mengenai tips-tips kesehatan yang menyarankan untuk pakai ini, pakai itu sebagai obat alami. Nah, saran aku, kalian selalu selektif dan berhati-hati untuk mencoba hal-hal baru, walaupun itu maksudnya adalah baik. Jangan sampai kalian mengalami apa yang aku alami. Pengalaman aku itu beberapa waktu lalu, aku membaca postingan di media sosial dan juga di YouTube tentang manfaat scrub kopi yang mampu menghaluskan kulit, membuat kulit glowing dan cerah, serta menghilangkan bulu-bulu halus di kaki. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kopi, namun setiap orang memiliki reaksi atau pengaruh yang berbeda terhadap suatu bahan atau suatu produk. Mungkin bagi kalian ada yang cocok dengan scrub kopi ini, tapi bagi aku ternyata tidak cocok. Beberapa waktu lalu, kurang lebih itu 1 bulan lebih aku pakai, seminggu itu bisa pakai 3-4 kali pakai scrub kopi ini. Aku menggunakan kopi hitam dan kadang-kadang yang dicampur dengan gula kemudian madu. Nah, di sini aku masih simpan bekasnya. Kadang aku pakai kopi yang original, yang kopinya aja. Kemudian ini sisa yang kemarin, aku pakai kopi yang ada gulanya. Biar sel kulit matinya terangkat, jadi aku pakai yang gulanya. Kemudian ini aku pakainya campur dengan madu. Awalnya aku berniat pakai scrub kopi ini biar kulit aku tidak terlalu kusam dan juga agak putih. Kemudian terhindar dari noda-noda hitam dan juga bulu-bulu halusnya. Tapi ternyata bulu aku malah tambah lebat dan juga banyak. Awalnya aku nggak menyadari kalau ini efek samping dari bubuk kopi. Tapi ternyata bulu aku malah tambah banyak setelah pakai scrub kopi itu. Setelah aku searching, ternyata kopi mengandung vitamin B2, B3, mangan, magnesium, potasium, niasin, kalium, kafein, asam klorogenat, riboflavin, asam pantotenat, dan bersifat antiinflamasi dan antibakteri. Dalam sebuah artikel, scrub kopi mampu menyamarkan noda hitam dan menghaluskan kulit. Mungkin bagi beberapa orang, scrub kopi ini sangat cocok dan ampuh menghilangkan noda hitam. Tapi ternyata di aku kenyataannya berbeda. Bulu halus di kakiku malah tumbuh menjadi lebat. Nah, bagi kalian, hati-hati ya sebelum memakai scrub kopi ini.
Jangan sampai kalian mengalami apa yang aku alami ini. Dan sekarang aku lebih fokus untuk menghilangkan bulu-bulu kakiku. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum.